Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Today we will learn English fun for grade 4. Before we start it, don't forget to prepare your book and pen or pencil. Let's get started. Today's lesson, we will have 3 divided lessons. First, a short story. You will listen, read, and repeat a short story, and then discover grammar. And the last one will be a practice on the worksheet. Lesson 1, listen, read, and repeat after Ustazah. So on the screen, you will see a short story. Akan ada cerita pendek, di layar kalian ada cerita pendek tentang Tina dan Bouncer. Tina, the girl, and Bouncer, a kangaroo. Hi, I'm Tina. I'm 10 years old, and I'm an explorer. I have long black hair and brown eyes. This is my friend. Her name is Bouncer. She's a kangaroo. She's from Australia. Australia is next to New Zealand. She is smart, she is friendly, and she is strong. I can run and jump, and Bouncer can too. Woohoo! Alright, so now it's your turn to repeat after Ustazah. Are you ready? Let's go! Hi, I'm Tina. I'm 10 years old, and I'm an explorer. I have long black hair and brown eyes. This is my friend. Her name is Bouncer. She's a kangaroo. She's from Australia. Australia is next to New Zealand. She is smart. She is friendly. And she is strong. I can run and jump, and Bouncer can too. Woohoo! You did a good job. Okay, after you read the story, let's jump to the next lesson. Discover grammar. In this screen, you will see 2 orange lines and 4 numbers. First, underline a physical description of Tina. Berilah garis bawah kata di samping pada deskripsi fisik Tina. Jadi tugasnya, kalian harus memberi garis bawah pada soal nomor 1 sampai 4 yang mendeskripsikan tentang Tina. Yang soal nomor 2, number 2, circle a character description of Bouncer. Lingkari kata di samping pada deskripsi karakter Bouncer. You have to make a circle melingkari kata dari nomor 1 sampai 4 yang mendeskripsikan tentang karakter Bouncer. Loh Us, gimana caranya? Nah, kita balik lagi ke short story yang sudah kita baca bareng-bareng. Di situ menceritakan tentang 2 karakter, yaitu Tina dan Bouncer. Good. Di situ
Tina mendeskripsikan tentang dirinya dan juga bouncer temannya. Tina bilang tadi dia memiliki rambut hitam panjang, mata coklat. Sedangkan bouncer deskripsinya, she's smart, she's friendly, she can jump and run too. Okay, now you do remember it? Okay, let's pause the video and do this on your book. Now you can check your answer on here, number 1 until number 4. And then the last part of our video, there will be an exercise in lesson 3 at the worksheet. Write the answer on your book. Then send the picture of your answer to homeroom teacher. Jawab soal di samping di buku tulis. Lalu kirim foto jawaban kalian ke wali kelas masing-masing. As you can see, there are 6 numbers here. Cara mengerjakannya seperti nomor 1. Di sini nomor 1 ada 3 opsi jawabannya ya. Ada isn't, are, dan is. Lalu kita pilih mana jawaban yang mana opsi yang paling cocok untuk dimasukkan ke bla 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 nomor 1. This bla 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 Wanda. Karena di sini ada kata this dan Wanda, kita pilihnya yang to be-nya is. Good. So the answer will be this is Wanda. Sama untuk nomor 2 sampai nomor 6, mereka semua ada 3 pilihan di setiap nomornya. Nomor 2, number 2, ada he is, she is, it is, number 3, has, is, are, dan seterusnya. Silahkan soal dan jawaban ditulis di buku, kemudian kirim foto jawaban ke wali kelas masing-masing. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you on the next video. Bye. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku kelas 4, ke dalam pertemuan kali ini bersama dengan Ustadz Fafa. Pertemuan kemarin sudah bersama Ustadz Arif. Nah, sekarang pelajaran kali ini bersama dengan Ustadz Fafa. Nah, anak-anakku semuanya, Ustadz mau tanya sebelumnya, anak-anak pengen jadi anak yang soleh atau tidak? Ustadz gak dengar. Ulangi lagi. Pengen Ustadz tanya, anak-anak pengen jadi anak yang soleh dan solihah atau tidak? Oh iya, pastinya semua orang atau semua anak pengen jadi anak yang solih dan solihah. Orang tuanya pasti juga suka. Orang tuanya kalau punya anak yang solih dan solihah, bangga. Gurunya yang di sekolah kalau muridnya itu solih dan solihah, juga pasti bangga. Terus gurunya ngaji, nah kalau muridnya itu juga solih dan solihah, pasti juga suka. Apalagi teman-temannya. Nah, teman-temannya yang teman di rumahnya, teman di sekolahnya, teman ngajinya, kalau punya teman yang solih dan solihah, pasti temannya juga banyak. Temannya juga pasti suka. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini
Ustadz akan memberikan pelajaran tentang aku anak solih. Nah, biasanya kalau solih itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa Ustadz? Ya namanya solihah. Nah, yang pertama ciri yang solih itu adalah jujur. Nah, anak-anak bisa dibuka halaman buku PAI-nya halaman 23 dan 24. Nah, sebelum Ustadz membahas tentang jujur, Ustadz mau bercerita dulu. Nah, ada sedikit cerita tentang jujur. Zaman dahulu, anak-anak sudah tahu siapa itu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi. Khalifah Umar bin Khattab suatu malam itu pergi ke sebuah desa. Begitu melewati suatu rumah, Khalifah Umar mendengar suatu perkataan. Nah, isinya perkataan itu antara ibu dan anak perempuannya. Nah, si ibunya berkata, "Nak, hari ini susu kambing yang kita peroleh itu sedikit, tidak seperti biasanya." Biasanya kita itu dapatnya banyak, tapi kali ini dapatnya cuma sedikit. Bagaimana ini, Nak? Nanti kalau pedagang-pedagang yang kita kasih susu, yang kita jual susu ke pedagang itu enggak terima karena hasilnya sedikit. Nah, kemudian si anak menjawab, "Sabar, Ibu. Nah, karena ini juga termasuk rezeki dari Allah. Ini banyak atau sedikitnya yang kita peroleh itu semuanya rezeki dari Allah." Kemudian ibu bertanya lagi, "Nak, bagaimana kalau seandainya susu yang sedikit ini kita campur dengan air biar susunya jadi banyak, susunya yang kita peroleh yang kita jual nanti juga banyak, dan tentunya kita akan dapat uang yang banyak." Kemudian anaknya menjawab, "Jangan, Ibu, itu namanya tidak jujur. Itu nanti menjadikan kita dosa. Kemudian kalau seandainya Khalifah Umar tahu, nanti kita juga akan dihukum." Kemudian ibu menjawab, "Ya mana mungkin, kan di sini di rumah cuma kita berdua, ibu sama kamu aja. Khalifah Umar gak mungkin tahu." Kemudian si anak menjawab lagi, "Walaupun Khalifah Umar gak tahu, Ibu, tapi Allah itu maha tahu. Setiap gerak-gerik yang kita lakukan, Allah itu pasti tahu." Kemudian singkat cerita, Khalifah Umar mendengar perkataan seperti itu, Khalifah Umar kagum. Ternyata si gadis atau si anak dari ibu yang memeras susu kambing tadi itu adalah anak yang jujur, tidak mau berbuat curang. Dibujuk ibunya untuk berbuat curang, tidak mau. Akhirnya Khalifah Umar memberikan hadiah. Hadiahnya wujudnya apa? Keesokan harinya Khalifah Umar memerintahkan prajuritnya untuk menghampiri si ibu dan si anaknya tadi. Nah, dihampiri gadisnya tadi mau dinikahkan dengan putranya Khalifah Umar. Itu hadiahnya orang yang jujur. Padahal Khalifah Umar itu adalah seorang raja waktu itu. Oh, seorang raja, kaya raya, hartanya juga banyak. Nah, dinikahkan dengan gadis miskin, penjual susu kambing. Nah, hadiahnya si gadis tadi karena jujur dinikahkan dengan putra seorang raja. Itu hadiahnya orang yang jujur. Nah, anak-anakku semuanya, apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Orang yang jujur itu pasti disukai sama Allah, dicintai sama Allah. Orang yang jujur juga disukai sama orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau di sekolah jujur itu banyak sekali. Nah, kalau diberi tugas sama gurunya dikerjakan sampai selesai. Ketika ulangan tidak mencontek temannya. Kemudian ketika dimintai amal soleh orang tuanya untuk membelikan belanjaan, kemudian ada sisanya, sisanya dikembalikan juga kepada kedua orang tuanya. Dah, banyak sekali contoh-contoh jujur yang bisa kita terapkan setiap hari.
jangan sampai berani sekali-kali kita mencoba untuk tidak jujur. Karena nantinya kalau kita tidak jujur, tidak hanya di akhirat, tidak hanya di dunia, tapi dua-duanya pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Di dunianya mungkin akan diberi cobaan. Nah, ketika di akhirat pasti nanti akan disiksa oleh Allah. Maka anak-anakku semuanya, mari kita semuanya untuk berlatih jujur. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Menemukan uang di jalan, oh itu bukan milik saya, jangan diambil. Ini barang yang ada di sekolah, nah, ini bukan barang saya, bukan bolpen saya, bukan penghapus saya, berarti tidak saya ambil. Ketika ada uang temannya jatuh, diambil kemudian dikasihkan kepada temannya yang uangnya jatuh tadi. Nah, banyak sekali contoh-contoh jujurnya. Ketika berkata juga harus jujur, tidak boleh berbohong ya. Oke, anak-anakku semuanya, yang kedua kita akan mempelajari tentang amanah. Apa itu amanah, ada yang tahu? Amanah adalah bisa dipercaya. Nah, dapat dipercaya. Kalau dulu sama Nabi Muhammad saat berusia 12 tahun, 12 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 2 SMP mungkin ya. Ya, saat usia 12 tahun diajak dagang sama pamannya. Diajak dagang sama pamannya di negeri Syam. Nah, Nabi Muhammad berdagang sangat amanah. Tidak mengurangi timbangan. Kemudian barangnya juga sesuai dengan apa yang di ucapkan, barangnya juga sesuai dengan apa yang ada. Nah, kemudian pembeli-pembelinya itu suka semuanya karena Nabi Muhammad amanah. Nah, saking amanahnya Nabi Muhammad dijuluki gelar Al-Amin. Nah, anak-anakku semuanya juga harus bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus amanah. Jadi ketika, contoh satu ya, ketika dimintai amal soleh sama orang tuanya, suruh membelikan sesuatu harganya 9.000, sama ibunya dikasih uang 10.000. nah, sisa berapa anak-anak? Pinter banget, sisa 1.000. nah, yang 1.000 ini dikasihkan lagi sama orang tuanya, bu atau pak, nah, ini si kembaliannya dari belanjaan tadi, sisa 1.000. Nah, tidak boleh harganya 9.000 dikasih uang 10.000, sisanya 1.000 dibelikan jajan tanpa izin dulu kepada kedua orang tuanya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi anak-anakku semuanya, amanah harus selalu kita kerjakan. Amanah harus ada dalam diri kita, pribadi kita masing-masing. Ya, tidak boleh tidak amanah, apalagi terhadap orang tua. Tidak amanah kepada Allah. Contoh tidak amanah kepada Allah apa? Nah, sholat harusnya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ada satu waktu yang tidak kita kerjakan. Sholat subuh. Nah, kemudian ditanya sama bapak ibunya, nah, tadi sudah sholat subuh? Jawab, sudah. Nah, padahal belum sholat subuh. Itu namanya tidak amanah ya, harus kita praktekkan tiap hari. Oke anak-anak, kemudian yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormatnya seperti apa, Us? Apa hormatnya seperti ini? Tidak. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu mematuhi semua peraturan orang tua dan guru yang tidak maksiat atau yang tidak melanggar. Nah, ketika diperintah sama gurunya untuk mengerjakan soal, ya dikerjakan. Ketika diperintah orang tuanya untuk menyapu halaman, juga menyapu. Ketika diperintah orang tuanya untuk mandi, ya harus mandi. Ketika diperintah orang tuanya harus bangun, ya harus bangun. Siapa yang di sini, harus anak-anak, siapa yang di sini masih dibangunkan sama orang tuanya? Bangunnya masih sulit, harus ubrak-ubrak sama orang tuanya. Ada? Gak usah tersenyum, oke? Gak ada. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah mandiri. Nah, bangun subuh langsung ambil air wudhu, kemudian sholat. Mandi, waktunya mandi juga harus
mandi. Waktunya belajar, belajar. Nah, itu hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang terakhir ada santun dan menghargai teman. Santun dan menghargai teman di sini bagaimana? Ya. Contoh, Ustadz beri contoh satu. Nah, ketika ada temannya datang terlambat. Nah, datang terlambat, gak boleh temannya satu kelas atau kamu, nah, menyuraki, weh telat, padahal liane gak enes yang telat, nah, yang lain gak ada yang telat, kamu terlambat sendiri, gak boleh seperti itu. Ditanya pelan-pelan, kenapa kamu terlambat? Nah, ternyata pas waktu berangkat ke sekolah, bannya bapaknya bocor, bannya yang nganter bocor, akhirnya terjadi terlambat ke sekolah. Mungkin di tadi bangunnya kesiangan, atau tadi di jalan ada musibah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menghukumi. Itu salah satu contoh bisa menghargai teman atau santun kepada teman. Contoh lagi, temannya ada yang mendapat nilai 6. Nah, kemudian kamu nilainya 10, nggak boleh menjelek-jelekan yang 6, nilainya 6, nggak boleh seperti itu, ya. Walaupun nilainya tetap 6, kamu harus bisa menyemangati kepada temanmu. Kamu harus belajar giat lagi biar dapat nilai 10. Nah, kamu harus belajar lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi biar mendapat nilai 10. Itu santun dan menghargai kepada teman. Nah, anak-anak semuanya, cukup sekian dulu pelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang anak solih dan solihah. Nah, tadi Ustaz sudah mengajari tentang jujur, kemudian amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian yang terakhir santun dan menghargai teman. Nah, anak-anakku semuanya, Ustaz sangat berharap kepada kalian semuanya. Ini tidak hanya sekedar kalian tonton, kemudian tugasnya kalian kerjakan, tidak sekedar seperti itu. Tapi Ustaz kepingin kalian semuanya bisa mempraktekkan 4 ini di dalam semua kehidupanmu. Nah, baik nanti di masjid, baik nanti di rumah, baik nanti di sekolah, semuanya harus bisa dikerjakan ini. Jangan sampai ini hanya sebatas tontonan, ini hanya sebatas pelajaran, hanya sebatas tugas, kemudian kalian tidak mempraktekkan. Nah, tidak ada gunanya sama sekali. Nah, kalau ini semuanya bisa dikerjakan, kalian Ustaz yakin bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, untuk tugasnya, anak-anakku semuanya bisa dikumpulkan di minggu depan. Nah, Jumat pekan depan nanti dikumpulkan. Nah, tugasnya mengerjakan halaman 33 sampai 34. Nah, oh iya, 32. Nah, dikerjakan tugasnya buku halaman 32 sampai 34. Oke, ini dikerjakan halaman 32 sampai 34, nanti di foto kemudian dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Yang 4A kepada Ustadz Sahlan, kemudian yang 4B kepada Ustazah Ratih. Oke, cukup sekian dulu anak-anak semuanya. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalimah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadz Andi untuk pelajaran PJOK atau olahraga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk materi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, untuk hari ini kita akan masuk permainan bola voli. Sebelumnya Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu. Permainan bola voli adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh 2 tim. Nah, masing-masing tim ini berjumlah 6 orang pemain yang berada di lapangan. Bagaimana Ustadz cara bermainnya? Nah, untuk cara bermainnya, ini masing-masing tim berusaha menjatuhkan bola melewati net ke daerah tim lawan sebanyak-banyaknya.
Nah, dalam prakteknya, bola voli ini dominan memakai kedua tangan. Berbeda anak-anak dengan sepak bola. Kalau sepak bola, dominan memakai kedua kaki untuk menggiring, untuk menendang. Sebelumnya, Ustadz akan memberi tugas terlebih dahulu kepada anak-anak. Yang pertama, anak-anak menyiapkan terlebih dahulu bola voli. Silahkan memakai bola karet atau bola plastik. Yang penting bisa digunakan untuk praktek anak-anak di rumah. Yang kedua, kalian usahakan memakai sepatu untuk aktivitas olahraga. Yang ketiga, jangan lupa pemanasan terlebih dahulu. Kenapa Ustadz kok harus pemanasan? Nah, anak-anak, di sini penting sekali pemanasan ya. Jadi, otot tubuh kita itu akan siap ketika melakukan aktivitas olahraga dan juga untuk mengurangi resiko cedera. Terus nanti anak-anak bisa melihat video terlebih dahulu seperti yang Ustadz akan praktekkan nanti. Dan jangan lupa minta bantuan orang tua kalian, kakak kalian untuk memfoto atau memvideo setiap gerakan yang anak-anak praktekkan di rumah. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak melihat tayangan video setelah ini.